Shalom Aleihem Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini Shalom Aleihem damai, sejahtera, damai sejahtera dan salam sejahtera Saya ucapkan buat Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini Dan sukacita roh kodes atau sukacita roh kudus Selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini dan Bapak Yahweh Besem Adonai Yesua Amasya Sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan Sang pemilik surga atau Samayem selalu menyertai dan member memberkati kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan kita jumpa lagi di seraman rohani umat Nasrani ini dan di seraman rohani umat Nasrani ini saya akan membicarakan atau saya akan mengambil topik sihir dan cara menangkal sihir. Jadi, topiknya saudara-saudara adalah sihir dan cara menangkal sihir. Saudara-saudara, tentu kita sudah sering mendengar yang namanya sihir. Bahkan di film itu ada nenek sihir, atau di komik-komik itu di buku-buku ada nenek sihir. Dan saudara-saudara, di kitab suci kita juga umat nasrani itu, yaitu kitab suci kita itu, yaitu tanak itu ada kata sihir saudara-saudara. Jadi di kitab suci umat Nasrani, juga umat Kristen itu ada kata sihir saudara-saudara. Dan kita umat Nasrani itu juga di mana kitab suci kita itu adalah Tanak ada juga kata sihir. Dan saudara-saudara apakah sihir itu saudara-saudara? Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu sihir saudara-saudara dan kita harus tahu itu yang namanya sihir dan kita tidak boleh mempelajari sihir dan menerapkan dalam kehidupan kita setiap harinya dan kita tidak boleh pergi juga ke penyihir di sini saya memberitahukan tentang sihir supaya hanya sekedar sekedar mengetahuinya saja dan tidak boleh dipelajari sihir dan tidak boleh menggunakan sihir dan tidak boleh kepenyihir karena itu melanggar firman Tuhan. Dan saudara-saudara saya akan member sekedar memberitahukan di sini tentang sihir saudara-saudara. Dan saudara-saudara, sihir sihir itu ada di dalam kitab suci kita saudara-saudara dan saya akan membacakan kitab Semut saudara-saudara di kitab Semut atau kit kitab Keluaran 7 ayat 22 saya akan membacakan dulu kitab semut atau kitab keluaran 7 ayat 22 bunyinya keluaran 7 ayat 22 berbunyi dan para ahli sihir dan para ahli sihir Mesir pun melakukan hal yang sama dengan mantra-mantra rahasia mereka. Dan hati Fir'aun pun menguat dan tidak mau mendengarkan mereka seperti Yahweh telah berfirman. Saya bacakan sekali lagi Saudara-saudara, Kitab Keluaran 7 ayat 22 berbunyi Keluaran 7 ayat 22 berbunyi dan para ahli sihir Mesir pun melakukan hal yang sama dengan mantra-mantra rahasia mereka dan hati Firaun pun menguat dan dia tidak mau Mendengarkan mereka seperti Yahweh telah berfirman, itulah saudara-saudara, pembacaan kitab suci di kitab semut atau kitab keluaran 7 ayat 22. Saudara-saudara, jadi ahli Mesir itu melakukan hal yang sama dengan mantra-mantra. Ahli Mesir itu melakukan mantra-mantra juga, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, Ya, sihir itu, saudara-saudara, selalu ada kaitannya dengan mantra. Jadi, setiap orang yang melakukan sihir itu menggunakan mantra-mantra atau membaca mantra-mantra, saudara-saudara. Dan di sini, saya akan memberitahukan tentang sihir, saudara-saudara, di mana sihir itu berasal dari bahasa Arab. Jadi, saudara-saudara, sihir itu berasal dari bahasa Arab dari kata sahara yang artinya waktu antara gelap dan terang. Jadi jadi turunannya, turunan dari kata itu bisa juga kita mengenal dengan kata sahur. Kata sahur yang artinya di mana sahur itu yang artinya makan pada hari masih gelap dan remang-remang sampai menjelang fajar. Jadi saudara-saudara Sir itu berasal dari bahasa Arab saudara-saudara yang berarti Sahara saudara-saudara. Jadi Sir berasal dari bahasa Arab dari kata Sahara di mana Sahara ini artinya waktu antara gelap dan terang. Di mana turunan kata Sahara itu kita juga mengenal kata kita mengenalnya dengan kata sahur yang artinya di mana sahur itu yang artinya makan pada waktu hari masih gelap dan remang-remang sampai menjelang fajar. Seru Saudara, menurut bah menurut bahasa etimologi sihir berarti sesuatu yang halus dan tersembunyi. Dan banyak istilah yang digunakan para ilmu banyak istilah yang digunakan penyihir untuk mencelakakan korbannya saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa menurut bah bahasa etimologi sihir itu itu berarti sesuatu yang halus dan tersembunyi dan banyak istilah yang digunakan para penyihir untuk mencelakakan korbannya. Dan saudara-saudara di sini saya akan memberitahukan jenis-jenis jenis 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 sihir atau macam-macam sihir. Jadi, di sini ada macam-macam sihir, dan saya akan memberitahukan kepada saudara-saudara, jenis-jenis sihir yang pertama adalah sihir tenung. Jenis sihir yang pertama saudara-saudara namanya sihir tenung, dan yang kedua adalah sihir melepas burung, yang ketiga sihir ilmu perbintangan untuk menghancurkan untuk menghancurkan oleh orang lain. Dan yang keempat, sihir honde. Sihir onde itu adalah mengubah wajah manusia menjadi jelek. Dan yang kelima, saudara-saudara adalah sihir hasian. Dan yang keenam adalah sihir pelayanan setan. Jadi saudara-saudara, di sini saya memberitahukan ada enam macam sihir di sini saya ada enam macam sihir yang pertama adalah sihir tenung yang kedua adalah sihir melepas burung dan yang ketiga sihir ilmu perbintangan atau di mana ilmu perbintangan sihir ilmu, ilmu sihir ilmu perbintangan ini adalah untuk menghancurkan orang lain dan yang keempat adalah sihir onde sihir onde yang untuk mengubah wajah manusia menjadi jelek dan yang kelima adalah sihir hasian dan yang keenam atau yang terakhir adalah sihir pelayanan setan dan saudara-saudara itulah keenam macam sihir saudara-saudara dan saya akan menjelaskannya satu-satu saudara-saudara yaitu yang pertama adalah sihir tenung Saudara-saudara, sihir tenung ini adalah salah satu jenis sihir atau ilmu hitam yang sangat ganas saudara-saudara. Dan orang yang kena sihir tenung ini gejala-gejalanya adalah korbannya itu bisa pertama korbannya bisa muntah darah. Dan yang kedua perutnya bisa mules-mules. Ketiga demam-demam dan tanpa sebab demam tanpa sebab yang jelas mirip seperti orang yang kena tipes dan saudara saudara kalau di zaman kita sekarang ini yang lagi wabah -wab covid mungkin orang yang kena sihir tenung ini sudah mungkin sudah dibilang dia kena covid padahal kena ilmu sihir yang namanya sihir tenung di mana gejala-gejalanya adalah muntah-muntah muntah -munta darah perutnya mules-mules bisa mules-mules demam dan demam dan tanpa sebab yang jelas demam tanpa sebab yang jelas dan saudara-saudara sihir tenung ini saudara-saudara mempergunakan mempergunakan seorang dukun jadi sihir tenung ini mempergunakan seorang dukun dan dalam praktiknya itu Dukun itu duduk sambil mengucapkan mantra-mantra. Jadi dukunnya duduk sambil mengucapkan mantra-mantra. Di tengah, di tengah-tengah sesajen, sesajen, berupa kembang, berupa kembang, dan ada juga, ada semasa, semacam cermin, semasa, semacam cermin membentuk setengah lingkaran. Yang dimiliki si dukun tersebut. Dan kemudian, Sidukun di, si itu menyuguhkan sesajen tersebut kepada roh-roh jahat saudara-saudara, dan juga menggunakan mantra-mantra untuk menyerang musuhnya. Jadi itulah saudara-saudara sihir tenung, dan saudara-saudara orang yang kena sihir tenung ini saudara-saudara itu triknya adalah membuat membuat musuhnya itu mati saudara-saudara jadi para alisir itu dengan perantaraan dukun itu mempunyai banyak trik-trik atau cara-cara yang digunakan agar ilmu sihirnya itu bisa mempan saudara-saudara dan kebanyakan saudara-saudara Orang yang kena sihir tenung ini, korbannya itu pasti mati Saudara-saudara. Dan banyak yang tidak selamat. Dan itulah Saudara-saudara penjelasan tentang sihir tenung yang begitu ganas Saudara-saudara. Jadi kita harus waspada terhadap sihir tenung ini dan Nanti saya akan memberitahukan cara menangkal berbagai macam sihir ini. Dan yang kedua, saudara-saudara, sihir melepas burung. Jadi sihir melepas burung ini, saudara-saudara, digunakan saudara-saudara dengan bantuan burung. Kalau yang pertama saat tadi sihir tenung dengan perantaraan dukun, jadi sihir melepas burung ini dengan perantaraan burung, saudara-saudara. Dan biasanya mereka menggunakan burung-burung gagak atau burung burung apa saja. Tetapi saudara-saudara burung itu burung itu sebelum dilepas sudah dikasih dengan mantra-mantra atau baca-baca. Kemudian kemudian burung itu seperti GPS dikasih tahu kamu nanti larinya kemana ke rumah si A, ke rumah si B atau ke rumah si C. Jadi kalau burung itu sudah dikasih dikasih mantra-mantra dan disuruh dia seperti si GPS yang akan mencapai sasarannya. Kalau disuruh ke rumah si A dia akan ke si A, kalau disuruh ke rumah si B dia akan si B. Si burung itu ke si A, kalau di, si burung itu disuruh ke si B maka si burung itu tepat akan ke si B atau disuruh ke si C burung itu akan sampai ke si C saudara-saudara. Karena sudah dikasih mantra-mantra dan petunjuk. Saudara-saudara. Jadi burung itu saudara-saudara mengerti jalan atau mengerti arah karena sudah diberi mantra-mantra oleh si penyihir tersebut. Dan saudara-saudara, jika jika orang yang mengerti jika burung itu terbang ke atas atau ke samping atau ke kanan itu ada tanda bahwa rencana jahat itu akan berhasil saudara-saudara. Jadi saudara-saudara jadi kalau burung itu rencana ilmu sihir itu dengan perantaraan burung itu akan berhasil kalau terbang ke atas atau ke samping atau ke kanan. Dan itu ada hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa mengerti saudara-saudara. Mungkin kalau orang-orang awam seperti kita tidak kita tidak tahu. Dan saudara-saudara, kita tetapi saudara-saudara kita sebagai anak-anak Tuhan sebagai anak-anak Bapak Yahweh kita tidak tidak kita tidak perlu menyelidiki arah burung arah burung yang telah diberi mantra oleh Nenek itu Kemana perginya yang penting saudara-saudara siapapun yang ada di dalam nama ya di dalam nama Yahweh atau di, di dalam nama Bapak Yahweh sang pencipta langit dan dan segala isinya Siapapun di dalam nama Tuhan dan dekat dengan Tuhan tidak akan mungkin bisa kena yang namanya ilmu sihir dengan perantaraan burung ini kalau kita dekat dengan Tuhan dengan Bapak Yahweh saudara-saudara. Dan saudara-saudara, yang ke, ilmu sihir yang ketiga adalah namanya ilmu sihir perbintangan. Dan ilmu sihir perbintangan ini saudara-saudara untuk menghancurkan orang lain. Jadi tujuan ilmu sihir, ilmu permintangan ini adalah untuk menghancurkan orang lain. Dan ilmu sihir ini ada kolaborasi antara menghitung tanggal kelahiran dan kemudian menghitung tanggal kelahiran dan bisa dengan menghitung tanggal kelahiran saudara-saudara kita bisa melihat titik lemah dari orang-orang ini titik lemahnya ada di mana. Jadi bisa ketahuan titik lemahnya orang itu. Dan tetapi saudara-saudara bukan berarti setiap ada perhitungan tanggal lahir itu saudara-saudara itu pasti ilmu sir. Itu pasti ilmu sir. Itu tidak selamanya saudara-saudara. Jadi setiap ada tanggal per setiap ada perhitungan tanggal kelahiran itu tidak selamanya Berkaitan dengan ilmu sihir, saudara-saudara. Tetapi, pada umumnya, kalau orang yang menggunakan ilmu sihir itu, dia bisa tahu kelemahan seseorang itu dengan tanggal kelahirannya, saudara-saudara. Dan, tetapi tidak selamanya mengetahui tanggal kelahiran itu adalah untuk mengetahui bahwa. Tidak selamanya, saudara-saudara, setiap ada perhitungan tanggal lari itu pasti ilmu sihir. Dan saudara-saudara, ada yang namanya kekuatan angka saudara-saudara. Jadi di dalam kehidupan kita di dunia fana ini ada juga yang namanya kekuatan angka dan ada ada orang yang bisa mengetahui. Dengan cara mempelajari tentang keku kekuatan angka ini saudara-saudara Atau yang biasa disebut dengan the power of number The power of number Dan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini Jadi sekada, sekali lagi saya memberitahukan kepada saudara-saudara bahwa Sihir ilmu perbintangan ini adalah dengan tujuan untuk menghancurkan orang lain Dan ilmu sihir ini saudara-saudara ada kolaborasinya antara menghitung tanggal kelahiran dan setelah kita mengetahui tanggal kelahiran orang tersebut maka orang tersebut bisa ditahu titik kelemahannya dari orang tersebut. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa tidak selamanya menghitung tanggal kelahiran itu adalah pasti ilmu sihir. Jadi ada juga orang yang menghitung tanggal kelahiran tetapi tidak ada kayak kaitannya dengan ilmu sihir. Jadi tidak selamanya menghitung tanggal kelahiran itu adalah ilmu sihir saudara-saudara. Saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Di sini saya, saya juga memberitahukan bahwa ada orang yang bisa ngajarin orang bisa menghitung tanggal kelahiran saudara-saudara. Dan bisa tahu, dan bisa tahu angka lahir saudara-saudara, dan bisa mengetahui saudara-saudara akan kemana. Dan itu dengan cara memakai, menghitung pakai angka numerik, dan dengan menghitung angka numerik itu akan ketemu, bisa kita meneb menebak orang tersebut misalnya sifatnya misalnya boros atau satu saat nanti kamu akan mengalami yang namanya perceraian atau kebangkrutan itu atau satu saat nanti kamu akan mengalami sakit itu itu akan bisa ditahu dengan cara ini saudara-saudara yaitu menghitung angka numerik yaitu dengan cara orang itu mempelajari perhitungan kelahiran saudara-saudara dengan menggunakan angka numerik. Itu bisa diketahui dan bisa ditebak sifat orang itu. Misalnya sifat orang itu boros atau akan satu saat akan mengalami perceraian dan ternyata itu saudara-saudara betul. Tetapi saudara-saudara itu janganlah kita tanya kepada pendeta-pendeta atau pelayan Tuhan tentang menebak-nebak tentang angka kelahiran atau angka-angka numerik saudara-saudara menebak angka kelahiran dengan menggunakan angka numerik janganlah kita tanya-tanya kepada pendeta atau pelayan Tuhan atau jemaat yang mengetahuinya janganlah kita menanyakannya karena nanti perasaan nanti orang itu pendeta itu juga mempunyai profesi seperti dukun saudara saudara jadi kalau misalnya kita meskipun kita bisa mengetahui nasib orang dengan angka kelahirannya dengan menggunakan angka numerik saudara saudara atau the power of number saudara saudara kita tidak boleh menanyakannya ke pelayan-pelayan Tuhan karena itu nanti Orang-orang bisa sangka juga penyihir atau dukun saudara. saudara Dan kalau misalnya saudara-saudara saya juga saya bisa juga tahu nasib seseorang dengan angka kelahiran dengan menggunakan the power of nambi atau angka numerik, saya juga tidak akan misalnya saudara-saudara saya, saya bisa tahu saya mempelajarinya dan mengetahuinya, saya tidak akan memberitahukannya kepada saudara-saudara karena Nanti saya juga dibilangi penyihir atau dukun Karena profesi penyihir atau dukun itu Tidak baik dan tidak benar Dan tidak berkenan di hadapan Tuhan Kita akan meng, meng, meng orang yang Mempelajari tentang ilmu sihir itu Dan mempelajari ilmu-ilmu hitam itu Tidak akan selamat saudara-saudara Akan mati binasa nantinya di Apabila kedatangannya Yesus saya kedua, kedua kalinya ke dunia fana ini. Jadi sekedar kita tahu saja saudara-saudara. Jadi boleh kita mempelajari, boleh kita ta sekedar tahu aja. Kita boleh mempelajari ilmu sihir, kita boleh mengetahui tentang sihir, boleh mengetahui tentang the power of number, boleh mengetahui tentang angka numerik, boleh-boleh saja kita tahu saudara-saudara. Tetapi kita harus sekedar tahu saja jangan kita mempelajarinya atau mendalaminya bahkan belajar dari orang ahlinya dan menerapkannya dalam kehidupan kita itu adalah tidak baik dan bertentangan dengan firman Tuhan saudara-saudara bahkan keinginan untuk mempelajarinya saja itu itu sudah termasuk kesalahan besar apalagi mempelajarinya dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Itu adalah salah besar saudara-saudara. Jadi di sini saya memberitahukannya hanya untuk sekedar mengetahui-mengetahuinya saja. Jadi saudara-saudara tidak boleh mempelajarinya atau menerapkannya dalam kehidupan saudara-saudara. Dan ya, saudara saudara yang keempat adalah di sini saya akan memberitahukannya yang keempat adalah sihir honde saudara-saudara keempat di sini adalah namanya sihir onde dimana sihir onde ini adalah mengubah wajah manusia menjadi jelek dengan menggunakan menggunakan mediator boneka jadi saudara-saudara sihir onde ini mengubah wajah manusia menjadi jelek dengan menggunakan mediator mediator boneka dan metodenya adalah membuat boneka manusia tapi metodenya membuat boneka manusia tapi berwajah binatang seperti anjing, babi dan sebagainya saudara-saudara dengan dengan tujuannya apa saudara-saudara yaitu tujuannya adalah untuk mengubah wajah manusia itu dari keadaan yang begitu cantik bisa berubah jadi jelek dengan menggunakan sihir ini jadi orang yang kena sihir honda ini kalau sudah kena si ronde ini orang yang cantik itu akan berubah menjadi jelek apalagi kalau sudah jelek kena si ronde lagi jadi tambah jelek saudara-saudara dan saudara-saudara hal ini orang yang hal ini orang yang suka menyebutnya ini adalah jadi sir onde ini saudara-saudara biasanya juga orang Menyebutnya dengan sihir bim salabim, saudara-saudara. Orang juga menyebutnya dengan sihir bim salabim. Kenapa, saudara-saudara? Karena wajah cantik saudara-saudara itu bisa berubah jadi buruk tanpa sebab, yaitu cara kerjanya. Cara kerjanya bagaimana, saudara-saudara? Itu kita tidak tahu, saudara-saudara, hanya yang punya ilmu onde ini yang tahu saudara-saudara dan saudara-saudara ya yang yang penting saja kita tahu bahwa orang yang kena sihir onde ini secantik apapun wanita itu wajahnya akan buruk jadi kalau misalnya ada di rumah anda atau di lingkungan anda ada perempuan yang begitu cantik tiba-tiba besoknya itu kelihatan sangat jelek. tanpa sebab tidak kelihatan sakit tapi tiba-tiba dia berubah jelek itu bisa saja itu adalah kena sihir honde saudara-saudara jadi kita harus waspada dan yang kelima saudara-saudara di sini adalah sihir asihan dan sihir asihan ini saudara-saudara adalah sihir ini adalah mantra atau jampi-jampi yang yang membuat orang saudara-saudara membuat orang terpikat dan biasa juga disebut dengan ilmu pelet saudara-saudara. Jadi sihir Asian ini adalah sihir ini adalah dengan cara membaca mantra-mantra atau juga jampi-jampi di mana dalam prakteknya Ilmu sihir asian ini membuat orang itu terpikat. Orang itu yang terpikat jadi dari dahulunya orang itu tidak suka jadi suka dan terpikat. Ini yang dan inilah inilah yang biasanya juga disebut dengan ilmu pelet. Istilah istilah yang paling terkenalnya itu adalah ilmu pelet. Dan saudara-saudara, ilmu pelet ini saudara-saudara atau sihir asian ini Biasanya dipergunakan untuk memelit seseorang yang tidak peduli kepada si laki-laki itu atau kepada si perempuan itu. Jadi si rasian itu atau ilmu pelet ini biasanya digunakan oleh anak-anak muda saudara-saudara. Misalnya kalau si anak muda tersebut ada juga si orang tua yang menggunakannya. Kalau misalnya dia menginginkan seorang wanita, baru wanita itu tidak suka, maka dia akan menggunakan sihir asian itu atau sihir asian ini atau ilmu pelet ini supaya si wanita itu, si wanita ini suka. Atau ada seorang wanita yang suka kepada si laki-laki dan si laki-lakinya tidak suka, maka si wanita, si wanita itu, si wanita ini menggunakan ilmu pelet sihir asian ini supaya si laki-lakinya jadi suka. Jadi itulah tujuan sihir asian saudara-saudara. Dan yang kelima saudara-saudara atau yang terakhir ada yang terakhir adalah sihir pelayanan setan. Saudara-saudara, sihir pelayanan setan ini itu dengan perantaraan setan, pelayanan setan dan biasanya itu juga orang luar saudara-saudara atau kepercayaan lain kepercayaan kepercayaan lain itu mengatakan dengan kodam. Jadi sihir pelayanan setan ini menggunakan atau dengan perantaraan setan. Dan biasanya, biasanya juga orang sebut dengan kodam, saudara-saudara. Kodam. Dan saudara-saudara, kodam ini saudara-saudara, itu orang yang menggunakan sihir pelayanan setan ini atau biasa disebut kodam ini, itu menggunakan sihir ini itu orang itu diberi kebebasan orang ini diberi kebebasan misalnya kamu maunya apa nanti nanti tinggal perewangan sa saja saudara-saudara yang yang bergerak ada yang bilang rogosokmo saudara -saudara. ya atau biasa juga disebut dengan rogosokmo di mana saudara-saudara dukun itu, di mana roh itu saudara-saudara, dukunnya itu rohnya keluar. Roh si dukun, dukun itu keluar, kemudian mencari mangsa. Itulah ya saudara-saudara yang disebut dengan sihir pelayanan setan atau yang biasa juga disebut dengan kodam. Di mana orang yang menggunakan sihir ini itu yang menggunakan jasa sihir ini diberi kebebasan, misalnya kamu maunya, kamu maunya apa, nanti tinggal perewangan saja untuk bergerak saudara-saudara, dan biasanya orang menyebut juga dengan rogosokmu saudara-saudara, dan saudara-saudara ini juga dengan menggunakan dukun saudara-saudara dan si dukunnya itu rohnya keluar, roh dari dalam tubuh si dukun itu keluar kemudian mencari mangsa saudara-saudara. Dan saudara-saudara macam-macam saudara-saudara. Ini adalah sihir yang umum. Jadi saudara-saudara kita yang kita saudara-saudara sudah mengetahui saudara-saudara bahwa sihir itu ada bermacam-macam saudara-saudara dan yang keenam ini yaitu sihir pelayanan setan adalah sihir yang jenis sihir yang terakhir yang saya bertaukan kepada saudara-saudara dan saudara-saudara itulah keenam macam jenis sihir yang saya bisa bertahukan kepada saudara-saudara dimanapun berada saat ini jadi jadi kuncinya saudara-saudara apapun jenis sihir di, di dunia fana ini janganlah Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara takut dengan jenis-jenis sihir yang saya bertahukan di sini. Yaitu jenis sihir tenung, jenis sihir melepas burung, yang ketiga jenis sihir ilmu perbintangan, yang keempat sihir honde, yang kelima sihir asian, dan yang keenam itu sihir pelayanan setan. Macam-macam sihir ini saudara-saudara janganlah saudara-saudara takut kuncinya adalah kalau saudara-saudara itu dekat kepada Tuhan, dekat kepada Bapak Yahweh dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, rajin beribadah saudara-saudara, banyak melakukan kasih. Jelas niscaya saudara-saudara Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara akan terbebas dari ilmu-ilmu ilmu hitam dalam bentuk sihir ini saudara-saudara karena saudara-saudara semua semua ilmu-ilmu sihir ini saudara-saudara itu adalah dengan perantaraan setan saudara-saudara perantaran perantaan perantaraan roh-roh jahat perantaraan kuasa-kuasa gelap saudara-saudara jadi kuncinya saudara-saudara saudara-saudara harus dekat mendekat selalu mendekatkan diri kepada Bapak Yahweh dan dekatlah kepada Bapak Yahweh setiap hari dan usahakan supaya perjalanan iman saudara-saudara itu tidak kandas di tengah jalan saudara-saudara jadi itulah kuncinya supaya saudara-saudara jauh dari ilmu sihir ini jadi segala macam ilmu sihir di dunia fana ini seperti yang saya kasih saya telah beritahukan di sini jadi kuncinya adalah mendekatkan dekatkan diri saudara-saudara ke Tuhan ke Bapak Yahweh dan janganlah iman anda kandas di tengah jalan dan menjalankan perintah Tuhan rajin beribadah maka rajin berdoa seri, suka melakukan kebaikan maka niscaya saudara-saudara akan jauh dari ilmu hitam ini saudara-saudara ilmu ilmu sihir ini dan sekali lagi saya memberitahu kepada saudara-saudara saya memberitahukan jenis-jenis ilmu sihir ini hanya untuk sekedar tahu dan janganlah saudara-saudara mempelajari ilmu sihir apalagi kepenyihir itu adalah kesalahan dan melanggar firman Tuhan dan Saudara-saudara, di sini penambahan Saudara-saudara. Di -saudara, di sini saya, saya memberitahukan juga bahwa di luar negeri itu di negara-negara maju itu yaitu di negara, di Amerika Saudara-saudara itu ada itu yang namanya sekolah sihir Saudara-saudara. Jadi di di dunia ini Saudara-saudara, di dun, di dunia nyata ini Saudara-saudara sudah ada itu sekolah sihir tepatnya saudara-saudara di Amerika Serikat dan sekolah SIIR ini saudara-saudara banyak juga siswanya saudara-saudara dan setiap di di sekolah SIIR ini ada juga departemen-departemennya dan ada juga buku-buku ada juga berbagai macam departemen-departemen dan berbagai macam buku-buku yang mempelajari tentang ilmu sihir saudara-saudara dan saudara-saudara di sini saja di sini sekedar pemberitahuan juga saudara-saudara penambahan di sini tentang sihir saudara-saudara jadi sekali lagi saya memberitahukan bahwa di Amerika Serikat saudara-saudara itu sudah ada juga yang namanya sekolah sihir di kalau di Indonesia di Asia belum ada tetapi di Amerika itu sudah ada yang namanya sekolah sihir saudara-saudara saudara-saudara dan ini legal saudara-saudara ada sekolah resmi sekolah sihir yang legal dan ada ilegal ada yang resmi dan ada yang tidak resmi di sana saudara-saudara dan sekolah sihir ini saudara-saudara itu adanya di Amerika Serikat dan nama nama sekolahnya adalah School of Wicard saudara-saudara. Jadi di School of Wicard di Wicard sini saudara-saudara itu mempunyai banyak jurusan saudara-saudara. Seperti kalau di sekolah-sekolah umum saudara-saudara ada itu namanya jurusan matematika, fisika, kimia. Bahasa Inggris, kalau di mempelajari ilmu sihir, juga saudara-saudara itu ada juga berbagai macam jurusan, dan ada departemen-departemennya juga, banyak departemen-departemennya, dan banyak juga buku-buku yang mempelajari, banyak juga jenis-jenis buku yang mempelajari tentang ilmu sihir, saudara-saudara. Misalnya saudara-saudara, yang pertama saya memberitahukan di sini adalah Departemen of Wizard. Ada yang kedua adalah Departemen of Natural Philosophy. Yang ketiga adalah Departemen of Magical Frastics, Fractice. Dan masih banyak Departemen-Departemen yang lainnya, saudara-saudara. Juga banyak juga, saudara-saudara, buku-buku yang... Buku-buku saudara-saudara yang mempelajari tentang ilmu sihir. Contohnya saudara-saudara, buku yang pertama adalah Necrodomicon Book. Ada Honorius. Dan ada juga The Greek Magical Papyrim. Ada juga buku Arbatel de Magic Fetrum. Dan ada juga buku The Secret Magic of Abremelin dan masih banyak saudara-saudara buku-buku yang lainnya. Jadi saudara-saudara, di sini saya cuma memberitahuan kepada saudara-saudara saja, sekedar pemberitahuan saja bahwa di dunia ini sudah ada itu namanya sekolah sihir. Di mana banyak jurusan-jurusannya juga, banyak departemen-departemennya dan tiap departemen itu mempunyai mempelajari ilmu-ilmu sihir yang khusus. Saudara-saudara, juga ada buku-buku berbagai banyak sekali jenis macam buku-bukunya. Dan saudara-saudara, kita sebagai umat Nasrani, orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, Yesus Kristus, janganlah janganlah kita sekali-sekali mempelajari yang namanya ilmu sihir. Jadi niat untuk mempelajari ilmu sihir, niat. Niat untuk mempelajari ilmu sihir saja itu sudah sudah dosa, sudah kesalahan. Sudah bertentangan dengan permantuan. Apalagi mempelajarinya, bersekolah di sekolah ilmu sihir dan menerapkannya dalam kehidupan kita itu sangat tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa Yahweh. Jadi biarkanlah orang-orang biarkanlah orang-orang lain mempelajari ilmu sihir sekolah di ilmu sihir biarkanlah mereka kita hanya menegurnya saja bahwa itu adalah mempelajarinya mempelajarinya itu adalah dilarang oleh permantuan dan kalau mereka mempelajarinya saudara-saudara itu terserah mereka itu nanti mereka akan mem mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Tuhan saudara di hari penghakiman. Jadi saudara-saudara janganlah kita ikut-ikutan. Misalnya ada yang misalnya besok lusa ada ada orang Indonesia atau orang Asia yang belajar ilmu-ilmu sekolah di sekolah ilmu sihir juga dan kita ikut-ikutan juga dan kita niat itu adalah jangan kita ikuti. Karena itu dilarang oleh Tuhan, dilarang oleh firman Tuhan. Jadi Saudara-saudara, tujuan tujuan kita tujuan kita hanya untuk mengetahui apa itu sihir saya Saudara-saudara. Jadi tujuan kita adalah hanya untuk mengetahui saja apa itu sihir. Jadi kita tidak boleh mempelajarinya dan kita tidak boleh ke penyihir dan apalagi kita mempelajarinya baru menerapkannya ilmu sihir itu dalam kehidupan kita itu adalah tidak baik dan sangat dilarang oleh firman Tuhan saudara, saudara Jadi tujuan kita mempelajari tujuan kita tujuan saya memberitahukan tentang sihir di sini saudara-saudara adalah Sekedar untuk mengetahui mengetahui saja apa itu sihir. Jadi di sini saya tidak mengajak saudara-saudara untuk mempelajari sihir atau sekolah di sekolah sihir tidak. Tetapi di sini adalah saya kasih kasih tahu tentang sihir di sini hanya untuk sekedar tahu saja. Supaya nanti kalau orang menanyakan apa itu sihir, saudara sudah bisa tahu apa itu sihir bahwa sihir itu adalah Ilmu hitam dengan perantaraan roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap, di mana sihir itu dilarang oleh Tuhan, dilarang oleh Bapak Yahweh, dan saudara-saudara. Sekian dulu, saudara-saudara, dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain, dan semoga video YouTube Siraman Rani Umat Nasrani ini dengan judul Sihir dan Cara Menangkalnya menjadi berkat bagi bap bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan sekali lagi saya kasih tahu kepada saudara-saudara boleh saudara-saudara tahu tentang sihir tetapi jangan belajar sihir dan jangan ke penyihir. Dan sekian saudara-saudara sampai jumpa lagi di video yang lain dan Bapak Yahweh Yesus Amasya besem Adonai Yesus Amasya selalu memberkati kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain Bapak Yahweh memberkati kita semua Haleluya Amin sampai jumpa